Hi guys, Assalamualaikum. Okay, video sebelum ni saya dah pun cerita tentang salah seorang import player baru kita, iaitu Ryuji Utomo yang beraksi di posisi defend. Okay, kalau siapa terlepas video sebelum ni, bolehlah tengok video sebut saya yang sebelum ni yang telah pun dipublish di channel YouTube DPP Studio. Sebelum saya nak cerita dengan lebih lanjut tentang video hari ni, apa semua jangan lupa like dulu video ni, share dan juga subscribe YouTube channel DPP Studios. Okay. Jadi, video hari ni saya still nak cerita pasal new signing kita, import player kita yang terbaru. Berita panas ni. Beliau beraksi di posisi striker dan juga berkebolehan yang agak tinggi. Jadi, player ni tanpa ragu-ragu lagi semua dah kenal beliau ni. Beliau yang saya maksudkan ni adalah Sheridan Boboev, player yang berasal dari Tajikistan. Okey, kita sambunglah. Saya nak cerita sebuah sikit tentang player ni. Dan saya rasa player ni memang sangat-sangat berbaloi lah bila Penang FC announce yang player ni akan join team Penang FC pada next season. Jadi first time saya rasa wow, mungkin ni satu petanda yang cukup-cukup baik untuk team kita pada musim depan. Player ni sebenarnya dilahirkan pada tahun 1999, tanggal 21 April 1999, bukan 1989. Jadi player ni still muda lagi. Tahun depan 22 tahun baru. Lagi muda daripada saya sebenarnya. Okay. Still muda dah boleh main dengan national team. Bayangkan. Sebenarnya sebelum player ni terbang yang akan main dengan team kita, team Penang FC, beliau sebenarnya beraksi bersama dua kelab je sebelum ni kalau tak salah. Yang pertama FC Istiqlal. Yang ni memang kelab asal dia lah. Kemudian kelab yang kedua adalah Barchi. Barchi ni beliau hanya di loankan untuk main sama kelab tu. Tapi selebihnya beliau memang banyak bermain bersama FC Istiqlal. FC Istiqlal ni kelab mana? Kalau siapa yang tak tahu, FC Istiqlal ni lah kelab yang lawan dengan JDT masa final AFC Cup 2015. Hampa tengok final kelab tu lawan dengan JDT. Dia orang kata kalau Liga Malaysia, JDT kelab yang top lah kan. Tapi kalau liga di Tajikistan, FC Istiqlal ni kelab yang top. Jadi Sheridan Boboev ni berasal dari kelab tu lah. Okey, saya kata kelab tu top. Sebab apa saya kata kelab tu top? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Di liga di Tajikistan, FC Istiqlal ni sebenarnya dah pun menang liga mereka sebanyak 7 kali berturut-turut jadi champion. Memang level-level JDT lah tu. Dan daripada 7 kali mereka menang tu, untuk pengetahuan semua, 3 kali Sheridan Boboev telah pun beraksi dan membantu FC Istiqlal untuk jadi champion. Dan pada musim 2018-2019, Sheridan ni boleh dikatakan antara top scorer dan juga antara player terbaik di Liga Tajikistan, dan juga terutamanya bersama kelab FC Istiqlal tu lah. Jadi saya rasa semua dah boleh tahu sendiri lah macam mana level performance Sheridan Boboev ni yang nak main dengan team kita ni next season. Memang orang kata player yang tip top, yang best, yang on form, yang serba boleh, macam-macam lagi lah. Okay, jadi berbaloi ke Penang FC sign dia? Bagi saya sangat-sangat berbaloi lah. Salah satu sebab, kalau di Tajikistan, fans-fans bola sepak Tajikistan menggelarkan Sheridan ni sebagai the rising superstar. Macam di Malaysia, kita ada Safawi Rashid, kita ada Akia, kita ada Syafiq Ahmad, yang player-player muda yang memang orang kata kita tahu mereka punya kebolehan macam mana. Tapi di Tajikistan, mereka ada Sheridan Boboev. Untuk pengetahuan semua, masa friendly Harimau Melaya lawan Tajikistan dekat Stadium Nasional Bukit Jalil baru-baru ni, Sheridan pun sebenarnya ada dalam squad. Tapi beliau hanya sebagai player sub, tak beraksi di first 11. Yang masa tu kita menang 1-0 hasil jaringan Safawi. Inilah player yang akan main dengan team kita next season. Beliau ni serba boleh sangat-sangat. Hasil daripada pemerhatian saya, sebenarnya Sheridan ni boleh beraksi bukan dekat satu position tapi 2-3 posisi juga kelebihan dia. Dia boleh beraksi sebagai center forward, attacking midfielder dan juga second striker. Benda ni memang sangat-sangat akan membantu kita punya attacking next season lah. Macam kita tahu dia punya kebolehan, dia punya finishing, dia punya speed, lepas tu dia pandai cari ruang untuk nak support teammate yang lain kan. Jadi ini memang saya rasa sangat-sangat berbaloi bila Penang FC umum yang kita akan sign player ni untuk next season. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya P next season, kita sama-sama kena tunggulah. Okay, jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah saya akan reveal lagi next player ataupun apa-apa new signing berkaitan dengan Penang FC next season, InsyaAllah. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Demi kebanggaan, demi Pulau Penang. Assalamualaikum.